industri sukan elektronik atau e-sukan semakin hari semakin pesat membangun. Bagi memastikan perlindungan menyeluruh untuk semua penggiat industri e-sukan, sebuah garis panduan pembangunan e-sukan telah dibangunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. National Esports Development Guideline atau NASDAQ akan menjadi panduan bagi industri e-sukan untuk memastikan pembangunan ekosistem yang rancak, mampan, inklusif dan selamat. Teras 1. Panduan bagi pemain dan pasukan supaya dapat bersaing dengan yakin dan hak mereka terjaga. Teras 2. Memastikan standard penganjuran kejohanan e-sukan yang terbaik di setiap peringkat. Teras 3. Perlindungan dan panduan untuk memastikan keselamatan dan kebajikan pemain kanak-kanak terjaga. Teras 4. Semangat daya saing yang lebih sihat dan semangat kesukanan tinggi melalui kod tata kelakuan dan etika. Teras 5. Panduan kerjaya yang pelbagai bagi mereka yang ingin menceburi industri e-sukan. Teras 6. Aplikasi sains dan perubatan dalam e-sukan sebagai pemangkin pembangunan industri e-sukan yang lebih sihat. Sertai kami dalam era baru e-sukan di mana persaingan yang lebih berintegriti dan terjaga menjadi keutamaan. Ayuh kita cipta sejarah e-sukan untuk Malaysia bersama-sama.